Balik lagi di channel gue Kristu Kita Channel GSL guys. Ini gue balik lagi akan nge-react Day 6 guys. Ini dari album yang Entropy The Book of Us. Ini third regular album tulisannya guys ya. Teman-teman kasih link, ini gue dapet yang dari kayaknya channel resminya guys ya. Coba gue cek bentar. Iya dari Day 6 guys. Oke guys, tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys ya. Ini gak ada gambar visualnya, jadi kita akan mendengarkan audionya aja. Gue akan berusaha detail semuanya, komponen apa yang ada di sini. Jadi kalau kalian di sini gak dengar terlalu jelas, kalian bisa langsung masuk ke link ini guys ya. Like a Flowing Wind, ini guys judulnya guys, Day 6. Langsung kita react, 1, 2, aceplok. Oh. Oke, ini ada keyboard sama gitar nih di posisi pickupnya, kayak di tengah atau gak di neck nih guys. Sedikit overdrive ya. Dan ngerum guys, suaranya gue suka. Oke. Okay. Keyboardnya dibikin lebar di sini, gue suka banget. Sorry. Tuh, pakai apa sih? Coba guys, ulang dikit. Ntar guys ya. Sorry. Kok vokalnya berubah guys di sini? Berasa gak guys? Ini kesalahan dari uploadnya. Apa emang mereka achieve ini? Tapi gue gak ngerti kenapa begitu. Nih, perhatiin vokalnya. Oke. Okay. Tuh, kependem, tiba-tiba kebuka. Perhatiin sekali lagi guys, kalau belum jelas nih. Oke. Okay. Tuh, ya gak? Gue gak tahu itu kesalahan dari mana guys. Kesalahan mixing, apa kesalahan apa ya? Oke. Okay. Keyboardnya asik sih, kayak elektronik piano. Manis. Mungkin one pill ya. Oh chordnya nice. Coba, chordnya itu bagus banget guys. Udah masuk akustik abis itu, jreng strumming ya. Di sini nih. Oh, chordnya nice, itu bagus banget. Manis. Dipakein setengah apa itu, keren abis. Ini di sini. Oke. Okay. Drum ini kayak semacam dikasih boomer juga sama reverb basah guys. Tuh. Lebih dang. Oke. Okay. Coba ini rada nih, perhatiin vokal di sini guys. Sama yang tali pertama. Bentar guys, sorry. Tuh kayak gak stabil guys ya. Ini antara kayak ke salah render apa gimana gue gak ngerti. Kayak rada berubah vibe-nya. Iya drumnya kayak ada room. Loh manis tapi chordnya. Uduh. Wow. Gila. Keren guys. Ini reverb pecah sih menurut gue. Nih disini nih vibe-nya. Ini papa kayaknya ya guys ya. Ini ada yang ngambil suara enggak? Ada yang ngambil segitu nanti. Ini sorry dari sini. Vibe enak banget. Tuh ada yang ngambil segitu guys. Nice sih. Ada yang ngambil suara tinggi juga. Aduh chordnya. Wah ini chordnya pecah sih guys yang ini guys. Asik banget. Dan by the way, kok cuman ini berlima kan guys ya? Apa karena efeknya aja kelihatan kayak berempat? Berlima ya guys ya? Lanjut. Snare-nya, ini snare-nya pakai fat snare nih guys. Jadi suara lebih dop gitu. Tuh, dop. Asik sih. Mixing gue suka drumnya. Kasih delay yang banyak tadi. Baru sekali gue denger Day 6 pakai chime guys. Nih, di sini nih. Bassnya lumayan dapat karakter vintage sih. Wah sound snare-nya aneh, gue suka nih permainan bangun dinamikanya bagus nih. Drumnya di ketukan kedua dia pakai
side stick, beat keempatnya dia pakai snare dark gitu ya. Tuh, bang, yes. Dan itu gue suka deh, chordnya dikasih setengah di situ gue manis sih. Nih, deng deng, asik, manis deh, keren. Gue denger sesuatu lagi guys, kayak ada perlok gitu. Oh iya, itu apa tuh guys ya? Perlok. Nih, di sini nih posisinya, kiri. Nah, itu dia tadi barusan. Waduh, J ini ya, kayaknya. Terus setengahnya gue bagus. Ini kayak sequencer digabung sama drum asli kayaknya, analog. Sequencer loop ya guys ya. Oke, kemana nih? Seharusnya refle. Ini chordnya manis nih guys. Gila manis banget ya, itu ya. Waduh, itu siapa yang ambil di belakang guys? Rada blendnya, rada ke belakang tuh. Setinggi tuh. Nih ya, berarti nih. Sama ambil rendah. Rendahnya kayak gue dengernya kayak suara Yangke ya. Eh, suara, sorry, J. Nih. Manis, itu manis. Ini baru apa kan ya? Kayaknya J sama Yangke tadi barusan ya. Di sini gue suka suara gitarnya nih ambil high frequency si J ini. Gue denger di kiri. Ini kayaknya udah mulai kebentuk nih karakter mereka untuk positioning panningnya guys. J di kiri, si Sungjin di kanan, baru yang sisanya di tengah sama One Pill Stereo. Nih. Tuh, ting dong, ambil high frequency di situ. Nice. Itu ada yang feeling gitar kayaknya J juga ya di tengah tapi guys. Ting dong, middle gitu. Nih. Ting dong, kayak tone ditutup gitu. Tuh. Ya kan? Main petik. Chordnya manis sih, serius. Di situ gue suka. Tuh, dang. Nice. Kemana? Bridge. Oke. Okay. Aduh, chordnya turun-turun gini. Yes, itu dia. Itu susah harapan gue tuh. Turun-turun apa setengah-setengah semua nih guys. Nih di bridge. Setengah lagi. Boom. Oh, naik lagi. Satu. Wih, chordnya. Gila chordnya itu gue serius nggak, itu nggak ketebak sama sekali guys, nggak ketebak sama sekali notasi dan masuk tuh. Nice, keren banget itu. Oke, lebih banyak delay ya, bukan reverb ya. Oh, udah manis itu peralihan vokalnya, gue suka tuh. Nih, manis sih ya? Manis banget itu. Aduh, soundnya Yangke juga di sini. Nggak slide di sini, gue juga suka di sini. Nih, sikat Yangke. Keren, keren guys. Ih, nada aja itu guys. Ad-libsnya nih guys. Itu gue nggak tahu. One Pill kayaknya. Nih, nadanya guys. Ya, asik ya. Itu nada aneh aja di kuping gue, tapi keren sih guys. Coloring banget. Nih. Ya. Keren idenya. Hah? Sound drumnya tetap mempesona banget nih. Snare-nya gue suka banget. Oh, di drop-in. Sound gitar enak banget sih. British banget ya, Brit gitu. Delay-nya juga lebar, kasih reverb juga. Oh, guys, ini nice, guys. Benar guys, kalau gue bahas Day 6 guys, ini balik lagi guys, mereka menciptakan sebuah nada chord progression nih, jujur nggak ketebak sama sekali, dan ini jarang digunakan sama musisi-musisi juga guys ya, karena nadanya nggak bisa dibilang ini mainstream ya, ini anti mainstream sebenarnya pemilihan chord progressionnya guys. Terus notasi-notasi pengambilan tadi yang gue bilang One Pill, gue nggak tahu itu One Pill apa bukan guys, kayaknya sih gue kayaknya One Pill guys. Nada itu nadanya gila, itu gue suka banget di situ guys. Sama ini dibikin dinamikanya tuh kayak Day 6 banget lah guys. Maksudnya gue suka banget tuh pemilihan chordnya. Pasti itu chordnya sih gue amazed banget. Sama balance-nya gue nemu rada aneh sih guys. Itu dari kesalahan ini apa emang mereka achieve kayak gitu? Mungkin kuping gue salah. Kalian bisa bantu di komentar di bawah guys. Yang di bagian sini gue putar sekali lagi guys. Nih, vokal masuk. Nih ya, perhatiin sini guys.
begini vokalnya, berubah. Tuh, jadi lebar. Entah itu berubah orang apa gimana, aku juga nggak tahu. Kalian tulis di komentar, guys. Oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga. Chris out. Bye bye.